Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa rada. A'malul khalqi tu'radu 'ala salaf. Seluruh dan semua amal-amal perbuatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tu'radu 'ala salaf. Amalan-amalan tersebut akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pendahulu-pendahulunya. Apapun yang kita kerjakan di alam dunia, baik kerjaan tersebut pekerjaan amal saleh maupun amal-amal yang buruk, maka seluruh pekerjaan kita tu'radu 'ala salaf, akan dilaporkan kepada pendahulu-pendahulu kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, mau itu kerjaan yang baik, mau itu kerjaan yang buruk, maka seluruh kerjaan-kerjaan kita tu'radu 'ala salaf, maka akan disampaikan, dilaporkan kepada pendahulu-pendahulu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Sehingga salat ala nabi wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dalam surah At-Taubah ayat 105, fasayarallahu amalakum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti melihat segala amal-amal perbuatan kalian. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala melihat segala amal-amal perbuatan kita, mau itu yang baik, mau itu yang buruk. Maka tidak akan pernah seorang manusia pun luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita mengatakan kita bermaksiat, tidak ada yang melihat kita. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Alim Basir Sami'. Allah taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka pasti segala amal-amal yang kita perbuat Allah lihat. Bahkan apa? Wa rasuluhu, dan rasulnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal mu'minun, dan juga seluruh orang-orang yang beriman. Selagi di dalamnya ada iman kepada Allah, maka nanti amal-amalan kita akan diperlihatkan kepada mereka. Makanya jelas sudah, amalul khalqi tu'radu 'ala salaf. Seluruh amal-amalan kita akan dilaporkan, akan diperlihatkan, akan ditunjukkan kepada pendahulu-pendahulu kita. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, semasa hidupnya mereka mengira kita baik. Semasa hidupnya mereka mengira kita anak yang saleh dan salehah. Dalam pengetahuan orang tua kita, dalam pengetahuan guru kita, orang tua kita dan guru kita tidak akan pernah bisa mengawasi kita 24 jam. Tahunya keluar rumah kuliah, tahunya keluar rumah kerja, tapi nyatanya di sana mungkin berjudi, di sana mungkin minum khamar, di sana mungkin berzina, mungkin riba dan lain-lainnya. Tapi orang tua mengira ini anaknya anak yang baik. Tapi di saat orang tua sudah meninggal dunia, maka semuanya dilaporkan tu'radu 'ala salaf, maka dilaporkan kepada para pendahulu-pendahulunya. Ya fulan, ini amalan anak engkau di alam dunia. Lihatlah amalan-amalannya yang kau kira selama ini adalah anakmu anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah. Ternyata dia anak yang taleh, anak yang lacur. Waliyadzubillah. Kakeknya sudah meninggal dunia, maka dilaporkan
amal perbuatan tersebut kepada kakeknya, buyutnya, cicitnya, kumpinya, dan seterusnya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya habibi, ya Rasulullah, ya Muhammad, ditunjukkan, wahai kekasihku, wahai Rasulullah Muhammad, lihatlah, kata Allah Ta'ala, lihatlah seluruh amal-amal umat. Semua amalan kita akan ditunjukkan. Oleh karenanya fil hadis, habibuna wa nabiyuna al-azam Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, beliau bersabda, la tatur amwatikum bi sayyiati a'malikum, la tatur amwatikum, kata baginda Rasul salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, janganlah kalian membuat resah, janganlah kalian membuat resah, membuat gelisah orang-orang yang telah meninggal di antara kalian, terkhusus kedua orang tua kalian, terkhusus keluarga kalian, terkhusus guru-guru kalian, bisa ya di'amalikum, dengan amal-amal buruk kalian. Janganlah kalian membuat resah orang yang telah meninggal di antara kalian, bisa ya di'amalikum, dengan amalan-amalan buruk kalian. Yang seharusnya orang tua kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, insyaallah orang tua yang telah meninggal dunia mendapatkan raudhah min riyadil jannah, dan yang belum meninggal dunia Allah Ta'ala berikan panjang umur sehat afiat, dan nantinya di saat Allah panggil mereka semua dan panggil kita semua, mendapatkan raudhah min riyadil jannah juga, amin. Yang seharusnya orang tua kita sudah mendapatkan raudhah min riyadil jannah, tapi gara-gara kelakuan bejat dari anaknya, maka raudhah min riyadil jannah akan berubah menjadi hufrah min hufarin niran, taman-taman sorga akan berubah menjadi lubang daripada lubang-lubang api neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Analoginya dan logikanya seperti ini. Di saat kita sudah merencanakan liburan, pelesiran, holiday di satu pulau yang indah dengan hotel yang mewah, jauh-jauh hari kita sudah persiapkan, mempunyai planning, tiba-tiba di saat kita berangkat baru sampai, ada orang menelpon kasih tahu bahwa anaknya membuat masalah di sekolah atau di kampus. Kira-kira liburan yang begitu istimewa yang sudah direncanakan begitu lama jadi indah atau tidak? Enggak, pusing kepikiran, ya Allah, apa lagi ini bocah, kenapa lagi ini anak? Jangankan anak, pegawai laporan, ada pegawai lain yang membuat masalah, pusing gak kira-kira? Pusing. Maka liburan yang direncanakan begitu lamanya menjadi sia-sia. Keindahan daripada pulau yang begitu indah tidak lagi terlihat dan tidak lagi nampak. Yang ada kegelisahan, yang ada pengen buru-buru pulang. Nah, maka begitulah orang yang telah mendapatkan raudhah min riyadil jannah, kemudian disodorkan kepadanya amalan-amalan daripada anaknya di alam dunia dengan amalan-amalan yang buruk, maka raudhah min riyadil jannah bisa berubah menjadi hufrah min hufarin niran. Fahim toh? Jadi jangan di saat orang tua masih hidup kita enggak bisa nyenengin, orang tua udah meninggal dunia masih juga kita enggak bisa nyenengin. Orang tua hidup kita susahin habis-habisan, kita sakitin hatinya. Orang tua udah mati masih juga terus kita bikin sakit hatinya di alam barzah. Anak macam apa kita? Ismin insan, manusia macam apa kita? Nah, jadi jangan
pernah kita membuat resah dan gelisah daripada orang tua kita, para pendahulu-pendahulu kita, daripada amalan-amalan buruk kita. Di semua amalan-amalan kita akan dilaporkan. Buatlah mereka tersenyum di alam barzah. Buatlah mereka tenang dan bergembira di alam barzah dengan laporan-laporan amal saleh kita. Jangan mendapatkan laporan amal-amal buruk